Halo bosku, balik lagi bersama saya di channel Hyundai Sagittarius. Oke, kali ini saya mau unboxing joran yang baru saja saya beli dari Shopee. Jadi ini joran produk dari Joro. Ya, Joro Zombie tapi versi merahnya bosku ya. Untuk pengirimannya aman, saya pesan dari Naila Pancing. Jadi dia pakai paralon. Oke, langsung aja kita lihat penampakan ya bosku ya. Untuk bungkusnya tertulis Joro Red Zombie 602 UL. Oke, untuk panjang ini panjangnya 180 cm. Langsung aja kita lihat penampakannya. Jadi kita review singkat aja bosku ya, karena joran Joro Zombie selama saya pakai tidak ada kendala seperti Joro Ryu pertama kali saya pakai sudah langsung patah bosku. Jadi kita lihat dari segi gagangnya dulu. Oke, sangat mantap ini bosku. Untuk jenis sih sama, dari segi bentuk dia sama Joro Zombie yang ungu. Jadi semuanya sama sih bosku ya, yang membedakan cuma warnanya merah. Untuk pegangannya, motif-motif karbonnya sih sama, yang membedakan cuma warna aja sih ini bos. Jadi saya beli ini karena ya selama saya pakai Joro Zombie sih ya aman-aman aja bosku. Untuk speknya tertulis di sini jelas. Yang jelas bosku ya. Nah, untuk speknya di sini LB-nya sama L26LB. Jadi ya enggak ada yang bisa saya jelasin lebih detail sih ya, karena dia sama dari Joro Zombie sudah pernah saya review sebelumnya. Ya warnanya sih yang mentereng bosku. Merahnya merah-merah cerah kayak metalik gitu sih. Jadi untuk pegangannya masih seperti Joro Zombie sebelumnya, motif karbon. Di sini polos. Untuk ring guide-nya masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah cuma warna aja, bosku. Jadi nanti ini mau langsung saya pakai, mau saya sandingkan sama reel Shimano. Merahnya sih bagus sih bosku. Sudah saya percaya ini produk Joro Zombie. Ya, kalau untuk Ryu saya ada kejanggalan di hati bosku ya. Oke, langsung aja kita lihat di bagian ujungnya. Untuk ini kan tidak ada yang bisa saya jelaskan lebih detail karena perbedaannya cuma warna bosku. Tapi warnanya saya suka ini bosku. Mantap lah. Untuk kerapiannya sangat rapi bosku. Untuk perbandingan sama Joro Ryunya beda jauh bosku. Jadi karena ini versi barunya, jadi saya coba. Sangat rapi sih bosku. Rekomendasi nih. Untuk pembelian saya beli di Naila Pancing juga rekomendasi, karena saya sudah sering beli di Naila Pancing, pengiriman aman. Coba kita lihat bagian ujungnya bosku. Untuk
untuk ujungnya juga tidak ada perbedaan. Untuk ring guide-nya rapi, sangat rapi nih bosku. Seluruhannya rapi pembuatannya. Tidak ada yang dikeluhkan sini bosku ya. Enggak ngeblur. Panjang 180 UL 26 lip. Jadi perbedaannya sama Joro Zombie sebelumnya hanya di bagian warna, terus di sini juga bergariskan merah. Ini bergaris-garis merah. Blur. Ya sama aja sih bosku sama Joro Zombie sebelumnya. Hanya yang membedakan itu warna. Tapi saya betul-betul percaya kualitas dari Joro Zombie ini bosku. Jadi saya coba lagi. Sebenarnya sih kalau nggak ada versi merahnya juga saya buat cadangan, saya ambil yang ungu juga bosku. Tapi karena ada versi merahnya yang ada salahnya kita coba. Karena daya tahannya mantap bosku. Mudah-mudahan ini amis bosku ya. Jadi nanti mau saya pakai. Saya suka di bagian ininya bosku. Sangat mentereng. Cus pokoknya. Oke, mungkin cukup ini aja video dari saya karena tidak ada yang perlu saya jelasin. Keseluruhannya sama Joro Zombie sebelumnya, yang membedakan cuma warna. Spek pun sama, panjang pun sama, ya semua sama bosku. Panjangnya 180, untuk LB nya 26. Apalagi ya, enggak ada sih, cuma warna aja yang membedakan. Oke, cukupin aja video review singkat dari saya atau sekalian unboxing lah ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya bosku.